paus terdampar di pantai Banyuwangi. Baru-baru ini viral di jagat maya di mana seekor paus yang terdampar di pantai Banyuwangi. Tepatnya di dermaga Hotel Ketapang Indah, Ketapang Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Nelayan setempat sempat membantu paus untuk berenang ke tengah laut. Namun paus tersebut kembali ke pantai. Paus tersebut diketahui memiliki panjang 16,5 meter. Diduga paus tersebut bisa terdampar karena mengalami kerusakan sensor sistem navigasi. Upaya proses evakuasi dengan ditarik menggunakan tali hingga memakan waktu 5 jam oleh petugas gabungan dari TNI AL Satpolair, Polresta Banyuwangi, BPBD, dan warga setempat. Pak Ibin ya.